Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Lukita. Saya merupakan salah satu pekerja pelaut Pertamina Shipping. Keseharian di atas kapal cenderung berbeda dengan keseharian yang mungkin dialami oleh pekerja-pekerja kantoran ataupun pekerja darat lainnya. Karena kami setiap harinya dituntut untuk selalu siap dan waspada 24 jam terhadap operasional kapal seperti sandar, muat, entah itu siang, hari yang sangat terik ataupun dalam hujan dan tengah malam, serta dalam keadaan-keadaan darurat karena kapal merupakan rumah kedua bagi kami. Bernavigasi dengan aman dan selamat adalah tugas kami sebagai seorang pelaut. Di samping itu, saya sebagai top officer diberikan tanggung jawab untuk perawatan dan pemeliharaan alat-alat keselamatan. Saya harus memastikan alat-alat tersebut dapat dengan cepat dan layak digunakan saat keadaan darurat sehingga tidak menimbulkan korban. Saya juga melakukan pekerjaan perawatan kapal seperti mengecat, menarik tali, membersihkan karat, mengangkat barang-barang. Itu juga semua saya lakukan di atas kapal bersama teman-teman yang lainnya. Banyak stigma mengenai perempuan, salah satunya menganggap perempuan itu lemah. Maka dari itu, ini menjadi tantangan tersendiri untuk saya membuktikan dan mematahkan stigma tersebut. Caranya dengan beradaptasi cepat ketika saya baru join atau naik di atas kapal, di mana kebanyakan kru kapal adalah laki-laki. Dengan kultur pekerjaan mereka dan budaya mereka yang variatif, saya harus bisa mengimbangi dengan cepat pola-pola mereka bekerja, pola-pola mereka manajemen pekerjaan juga, ataupun dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak bergantung ataupun menghambat pekerjaan mereka. Di samping itu, saya juga harus mampu menjadi pribadi yang dapat bekerja secara independen maupun tim. Menjadi cerminan pekerja Pertamina yang menganut Golden Rule. Bagi saya, woman empowerment adalah ketika kita bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Perempuan terdidik pastinya akan menghasilkan generasi yang terdidik. Mulailah dengan berhenti menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan, mencari-cari alasan, dan menciptakan keraguan yang dapat menghambat kita untuk meraih mimpi-mimpi itu. Lampauilah diri kita, break the limit, jadilah pilar-pilar kokoh penjaga distribusi energi di Indonesia. Tua, muda, laki-laki ataupun perempuan mempunyai peran yang sama dalam kemajuan perusahaan. Bersama dengan ribuan serikandi Pertamina hebat lainnya, kita akan kembali diingatkan untuk pantang menyerah dan terus berjuang, menciptakan langkah-langkah yang dapat memajukan atau mewujudkan mimpi-mimpi dari Ibu Kartini. Semangat!